Yes, berikutnya Der Panzer Arit. Akhirnya ya Jerman berhasil menekuk Argentina 1-0. Betul banget, ini menegangkan sekali ya. Tapi kemeriahan final Piala Dunia ini berlangsung di berbagai penjuru dunia. Oh iya, termasuk di Jakarta ya, Rizia. Ribuan orang nonton bareng puncak pesta sepak bola sejagat di Stadion Lebak Bulus. Sebanyak 3.000 orang tumpah ruah di Stadion Lebak Bulus, Jakarta Selatan. Mereka antusias nikmati jalannya pertandingan Piala Dunia antara Jerman melawan Argentina. Masing-masing mendukung jagoannya. Mereka rela datang, padahal Senin pagi harus bekerja. Pasti dukung Jerman, jagoannya pasti menang buat sekarang. Karena kita lihat dari pertama awal pertandingan, semuanya udah ngeyakin bahwa permainannya udah, kita udah yakin banget pasti menang. Kali ini sih saya dukung Argentina, tapi saya yakin kali ini menang. Karena ini tanah Latin ya. Ya biasa sih kalau di tanah Latin, juaranya Latin juga. Stadion Lebak Bulus dipilih untuk menghadirkan euforia Brazil ke penonton yang tidak berkesempatan datang ke kota Samba. Selain nobar, penonton dapat juga bermain mini soccer dan PS4. Walaupun para penonton di sini akan kembali beraktivitas pada pagi harinya, mereka tidak melewatkan untuk nonton bareng final dari sepak bola 4 tahunan ini untuk merasakan euforia dari para pendukung lainnya. Gelaran nonton bareng Piala Dunia dimanfaatkan salah satu restoran di Bilangan, Jakarta Selatan. Pengunjung antusias menyaksikan final perhelatan sepak bola 4 tahunan ini. Baik Jerman maupun Argentina, masing-masing negara punya pendukungnya sendiri. Menurut gue Argentina itu pantas menang dan gak ada sejarahnya negara Eropa menang di Amerika Latin. Karena Jerman tuh permainannya dari awal Piala Dunia 2010, 2014 sampai sebelum-sebelumnya tuh stabil terus. Materi pemainnya juga bagus-bagus. Selain nobar atau nonton bareng, di sela-sela pertandingan, pengunjung disuguhkan dengan permainan seputar Piala Dunia. Cenderamata pun siap dibawa bagi yang berhasil menjawabnya. Berbeda dengan acara nonton bareng final Piala Dunia di Jakarta, di Sumenep, Jawa Timur, gelaran nonton bareng diawali dengan doa bersama bagi korban perang Israel-Palestina. Ratusan warga yang terdiri dari para pendukung timnas Argentina dan timnas Jerman ini juga ikut menyumbangkan uang mereka bagi korban Gaza. Nonton bareng pertama kali yang digelar dengan menutup jalan protokol depan rumah dinas bupati ini mendapat apresiasi dari para penggemar bola yang hadir. Meski semarak menikmati euforia hajatan sepak bola dunia, namun warga tetap berkontribusi bagi warga Palestina. Tim Liputan melaporkan untuk NET. Sekali lagi selamat buat tim Jerman dan juga peserta pendukungnya sebagai pemenang Piala Dunia 2014 ya. Mario Götze ya. Mario Götze yang menggolkan di 112 menit ke 112 kalau nggak salah. Luar biasa. Aduh, ekspresinya luar biasa ya para pendukung. Ada yang... Ada yang... Tapi kembali ya, Piala.